What are those Neanderthals up to? Don't they know I'm busy spoiling myself? Mainin tapi hanya di lantai satu hide and seeknya. Ya, betul, lantai satu saja. Gue bakal jadi om. Intinya gue tersiksa deh tadi sebagai pertama. Kita langsung ready saja. Nih ya, guys, lihat ya, gue bakal ini jadi Rio om. Here, ini gue jadi om nih ya, lihat ya. Gua kita pasti. Lihat. Guys, kalau Rio jadi om kita diam-diam semua ya, biarin dia. Jangan kasih tahu clue-nya kalau Rio ini om. Nice om. Yeah. Aduh, Rio jadi om. Rio, om. Iya dong. Seneng banget iya ya. Iya dong. Gebukin dulu. Kok gebukin sih? Gue hitung ya sampai 20 ya. 1 2 3 Rio tadi pertama lu ketangkep gak? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 udah ya, udah ya, lantai satu ya. Jadi dia jalan-jalan dah sambil jalan dia ngitungnya. Halo. Oh, siapa ini? Jalan anjir. Curang Rio, gua jalan. Rio gitu Rio, kalau misalkan gitu banget sumpah. Sambil jalan dia soal kedengeran. Biar dia menang. Biar dia menang gitu. Halo. Gua ngitung kok. Iya, ngitung jalan. Rio ni. Punya SIM enggak? Kalau enggak punya SIM jangan nyetir mobil, jangan. Eh, Pak, dulu kan. Jangan. Klakson dulu. Oh, ya udah, ya. Enggak bisa lepas, ya, sorry ya. Ya udah, gua ikhlas. Enggak punya SIM sih. Itu kena beli mana kena. Tinggal kita mati. Aduh. Eh, Rio curang lo, Rio cepat lo. Gua di tempat gua kedengeran suara step larinya sih. Gua juga dengar tadi suara stepnya. Itu Sibli yang lari-lari itu. Ada dua beda. Step enggak dong kalau anak kecil tuh tek tok cepet banget kalau anak ini pelan tek tok nafas ya sambil nafas lagi. Tempat gua ada yang pakai nggak Liong? Ada Liong ambil aja sikat dulu udah nggak boleh kasih tahu kan kalau lu gua kan. Ngapain pakai power up biar cepet jalannya kita ngaruh kemana astaga. Tuh, yo. Dia sombong dia, bunyi-bunyiin senter dia. Yuk, lu belum tahu kan kalau lantai 1 itu basement sama lantai 1 ya. Oh iya? Yeah? Nah, oh, oke. Okay, okay. Nah, yang lu jalan ini basement namanya. Masih ngomong ah. Udah. Kayaknya udah mulai nyari deh. Soalnya udah gua notice nih. Ayo. Kemana kan? Siapa ini? Ini kayaknya Ko Liong ini. Dari muka-mukanya tuh Chinese gini guys. Mana Ko Liong? Dia sembunyinya kayak gua ya. Benar-benar sama-sama sih. Tangkap, berarti tinggal gua maksis. Kenapa gak masuk di lemari? Kenapa iya. Masuk lemari Ko Liong? Iya itu dia. Dia tuh kayak gua. Atau enggak sembunyi di belakang pintu kek. Unik-uniknya tuh kayak gua dia Ko Liong tuh. Jara sama Christine. Cuman enggak terduga. Cuman si apa Christine tuh enggak terduga istilahnya. Iya, begitulah. Oh, gitu. Aduh. Halo Fajar. Halo. Tapi enggak bisa nge-grab. Bisa. Aduh. Bye bye. Aduh, gua kena guys. Akhirnya.
kan nggak jalan-jalan dan nggak bisa mukul. Iya. Kan jagonya cuma jalan satu doang, misalnya. Wah, gitu banget ya. Oh gitu. Harusnya tadi peraturannya jangan dirubah dulu. Iya ya. Wajar dia di sini ya. Kristina. Takut juga nggak sih ini? Ferrari. Rio gak mungkin dapetin Kristina sih menurut gua ya. Masa? Enggak sih, enggak dari gua. Ini tinggal satu lagi kan? Iya, tinggal Kristina doang. Ya udah. Gua di lemari-lemari pokoknya. Gua kesini aja. Gak boleh. Nakal nih omnya nih. Om nakal. Kita keluarin nih omnya nih sekarang. Ayo Kristina, udah nyerah aja. Gua bisa ketahuan sih di situ ya anjir. Ya iyalah. Hah? Gua enggak nyangka lu si Ryu tahu tempat itu. Iya. Enggak jar ketahuan soalnya tadi itu kan ada yang sembunyi di sana juga. Yang pas lu ngebak itu. Heeh. Kan enggak tahu tempat itu. Kan enggak tahu. Gua di mobil ketahuan enggak tuh. Gua mau nyalain klaksonnya dulu. Tapi tadi yang pertama, yang game pertama Head and Seek ini si Ryu ketangkap enggak sih? Enggak dong. Oh enggak ya. Oh, ketangkep. Kalau gak si Bli, itu keren banget kan gue. Riomnya di perpus. Apa? Oh ya ketangkep terakhir ya. Oh ya berarti dia tahu. Bli sama Leo sama satu lagi siapa ya? Coba dong bersuara Kristina, kisi-kisi dong. Udah 5 menit. Kisi kagak kelihatan. Enggak ada 5 menit. Ya enggak ada kisi-kisi nih. Cuma lantai satu doang nih. Enggak boleh gitu dong. Kok lantai satu susah ya? Intinya Dark Side. Semuanya dark ya, dia sembunyi di balik kunci. Udah, masa ngomong. Itu kunci itu dia sembunyi di situ. Intinya lantai. Kunci datanya maksudnya. Pokoknya intinya Kristina itu sembunyi. Udah shut up. Shut. Lu macam apa itu? Poin. Dingin. Panas. Itu gua ingat zaman dulu tuh dingin panas. Dingin. WC tuh di mana ya WC ya? Dingin. Ini WC nih. Hangat, dingin. Dingin. Itu tadi WC itu lantai 2. Dingin. Lantai 2. Dingin. 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 Makin dingin. Udah. Nah, itu dua kasur, Dingin. Makin dingin. Kalau dingin tuh ada atau enggak? Justru yang deket hangat. Oh, hangat. Ya udah gua cari. Bawa kasur yuk. Enggak mungkin. Udah woi, diem woi, curang banget ih, curang ah diem ah. Wah panas makin hangat. Ih dingin banget ih. Hangat. Dingin. Hangat. Lampu. Aduh banyak lampu lagi. Aduh. Ada yang main lampu. Iya. Nggak itu tadi dia lu Gue kira deket. Dingin. Gimana sumpah? Hangat. Coba ke arah dia situ yuk. Di tempat ini. Jangan aku hidupin. Hidupin. Rio. Lihat lukisannya ada mata. Lu lihat lukisannya ada mata. Rio. Kanan. Kisi-kisi. Ya. Di ruangan tadi. Gak mau. Ini siapa? Terlalu mudah di situ ya. Sombong. Akhirnya. They put me, guys. Akhirnya nggak jadi delete. Gara-gara main head and seek. Eh sumpah lah, curang lah tetep lah itu curang. Iya, enggak adil. Dari awal dia udah curang. Curang dari apa? Curang. Lu nanti lihat aja sendiri, enggak curang kok ya guys ya? Enggak curang ya? Enggak. Sampai jalan coy. Enggak. Kita menyelamatkan ini. Kenapa sih? Serius dari ngedelete screen neighbor enggak apa-apa lah ya. Jadi ini mau sekali lagi atau enggak nih? Yuk sekali lagi lah, tanggung. Ya udah sekali lagi. Coba kita lihat siapa lagi omnya nih. Yang belum siapa Liong ya belum ya. Gua auto makan guys. Oh beneran ya? Bener ya? Yang malam di satu ya. Ntar Ryu bagiin undangan. Bagiin undangan. Gua gak enak nih. Pokoknya makan di Paris. Si Ko Liong kenapa diem aja?
malam, bro. Udah malam. Ya aduh. Bukan gua. Gua lagi. Ah. Ini Kuliong kutu ya? Kutu ya, kutu. Siapa ini? Iya, kutu benar. Gua. Ayo, sembunyi. Ayo. Aduh, dia mau ngintai gua nih. Aduh, dia mulai lagi. Iya. Aduh. Bli, lihatin dia. Siapa tahu dia jalan kayak gua. Aduh, enggak ke sini ya. Aduh, jalan. Sini yuk, berdua sama gua. Gua mau. Sini, serius. Sini yuk. Udah, jalan gua. Yuk, sini yuk. Ayo lo. 20. Hah? 20. Ya udah 15. Tadi kan sampai 20 udah 15. Di mana lu? Lewat yuk. 17. Di mana? 18. 19. Ya ampun, di sini tuh kelihatan ah. Ada yang jalan. Boleh. Enggak boleh kamu. Gak boleh kabur, wey! Astaga! Curang, wey! Jangan kabur, wey! Jangan kabur! Gara-gara si Bli ini, gara-gara si Bli ini! Siapa nih? Tutup, jangan, Bu! Tutup, gua bantuin tuh! Jangan, Bu! Gak mau! Eh, kok cepet banget omnya nyampe? Tinggal gua. Gua tadi sambil jalan kan, tapi jalannya cuma ke kanan doang. Tapi curang kan? Enggak itu. Ntar lihat aja video gua kalau enggak. Ini di mana ini? Sikapasalah. Agar gasi beli ah, gua jadi. Mereka bertiga satu ruangan ya tuh. Gua enggak tahu juga. Kenapa lagi di situ? Kok lu buka pintu dia masuk? Aduh. Karena gua ketangkap aja jangan masuk. Harusnya gua enggak ketahuan itu. Thank you, Kolion. Satu pulau Kalimandayu, dua pulau terlampaui ini benar. Itu coklat. Aduh, ngakak gua sumpah. Emang lu jar enggak kedengar tadi gua mati di situ? Kedengar, tapi ya jangan ngasih tahu juga lah. Enggak ketahuan tuh. Hei, enggak boleh lari. Enggak boleh lari, curang. Iya, yeah, dapat. Oke. Okay. Dia sembunyi lagi di situ sih, salah. Iya. Oke. Okay. Satu gua, lagi. Tinggal gua tuh, ya. Pokoknya si Fajar saksi mata kematian gua lah, itu aja. Anjir, jangan dijelasin dong. Saksi mata tuh tiga orang mati itu, dia tuh di situ. Ternyata dia enggak nolongin. Gua enggak tahu apa itu, sumpah. Pokoknya ini gara-gara Kolio bukan itu dia. Pas tiba-tiba datang duanya. Ada satu nih. Lantai dua loh si Fajar. Lantai dua. Lantai dua ini. Lantai dua. Enggak. Enggak. Bukan lantai satu ini. Wah. Iya si Fajar salah itu lantai dua itu. Lantai satu bapak. Curang. Nah ini lantai berapa si Kutu nih? Iya sih lantai satu sih. Lantai dua kan ini? Lantai satu. Tuh lu lantai dua lantai satu itu? Katanya satu sama basement. Ini gua di lantai basement nih. Oh. Iya. Berarti lu di atas basement ya? Juga sih. Enggak si Fajar ini lantai dua ini. Enggak. Weh curang. Lantai dua. Ntar gua kasih tahu deh. Tapi ya. Tadi Bli kita matinya juga di situ sih Bli. Gua lihat sama gua dengar tadi itu kalian mati tuh gua lihat sama dengar. Itu kan lantai satu kita mati, ada dua ruangan kayak gini. Oh iya? Yang kayak gimana? Yang ada TV-nya gitu? Kok diperjelas sih? TV. Oh. Bentar. Waduh, ini OTW. Ini Rio ini ya. Emang sih lantai lantai dua, iya. Lantai dua jar. Lantai dua jar itu. Menurut kita kan, enggak maksudnya iya pintunya itu emang kikar satu. Tapi ini udah lantai dua, maksudnya di antara para nuber ini. Nani? Ngapain tuh? Gak. Kutu dingin si Kutu
harus pakai kacamata plus. Dingin, 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 dingin. Sebenarnya sih gue pura-pura nggak tahu ada di sini. Ini lantai 2, Jang. Lantai 1 ini. 2 ya, Bli. Kita mati di mana sih? Hah? Ini di bawah, di bawah. Kita di lantai 1 mati. Studio ini. Iya, iya, tapi itu lantai 2, Jar, karena naik satu tangga itu masuknya lantai 2 gitu. Iya. Oh, alah. Gua kira basement ya, basement gitu, Bab. Paling dasar itu. Gua enggak tahu. Soalnya intinya pintu 1 ya. Intinya udah gitu gini-gini. Intinya Kutu tuh jagonya hide and seek lantai 1. Udah gitu aja lah. Jadi kalau biasa Om enggak bisa Kutu ya. Kalau ini bisa dia. Gitu ya. Gua enggak ngasih. Kenapa sih Kolyong harus ikut gitu? Gue gara-gara si Kolyong ini. Tiga orang yang satu kamp, satu tempat loh. Gue pengen lihat nanti videonya yang kalian bertiga ketangkep. Gue penasaran ketawa kayaknya lah.